Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah langkah-langkah inovatif perlu diteroka untuk memastikan keterjaminan makanan. Selain menambah baik sistem pengagihan, meminimumkan pembaziran dan memastikan rakyat mudah mendapat akses kepada makanan segar dan berkhasiat. Masalah kekurangan zat makanan menjadi penyebab kepada penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, penyakit jantung dan kanser yang semakin meningkat tinggi. Perlu diterokai langkah-langkah inovatif yang menambah baik pengagihan makanan, meminimumkan pembaziran dan memastikan rakyat mudah mendapat akses kepada makanan segar lagi berkhasiat. Baginda bertitah rakyat wajib digerakkan untuk berada di barisan hadapan menjayakan program Bumi Hijau. Selain sekolah, masjid dan badan-badan belia berperanan kritikal untuk menyedarkan para pelajar dan generasi muda kepada pentingnya pelibatan rakyat dalam menghasilkan bahan makanan.